Dan pilihan yang kelima pula, kepada anda yang mungkin tiba-tiba, mungkin dah kahwin 5 tahun, 10 tahun ataupun selama ni suami anda sangat setia, anda rasa hubungan anda okey, tiba-tiba anda dapat tahu yang suami anda ada skandal. Suami anda mula berjumpa perempuan lain, mungkin mula WhatsApp sayang-sayang dengan perempuan lain ataupun WhatsApp love-love dengan perempuan lain. Pilihan yang anda ada yang kelima adalah terima realiti. Terima realiti yang itu sudah berlaku. Okey, telah ada sesuatu anasir-anasir luar yang telah mengisi kekosongan dalam hubungan anda dan suami anda. Sebab hubungan yang deep connection, hubungan yang tidak ada kekosongan, tidak akan ada ruang untuk orang lain masuk. Tapi bila dah ada orang luar masuk, anda ada pilihan untuk terima realiti dan belajar untuk kembali bercinta. Bagaimana untuk kembali bercinta? Anda fikir untuk apa? Fikir bagaimana untuk kembali bercinta. Dan anda, nombor lima ni adalah anda pilih untuk menjadi satria cinta pada perkahwinan anda. Menjadi pejuang untuk kembalikan kasih sayang dalam rumah tangga anda. Sebab apa? Sebab anda masih sayang pada pasangan anda. So ini pilihan kelima untuk anda yang masih sayang pada pasangan anda.